Kembali di iNewsroom, pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Namun Pramono Rano belum menjelaskan hasil pertemuan tersebut. Oke, saya mau koleksi. Jadi sejarahnya memang dulu saya waktu 10 orang, tapi aktivitas. Dalam pertemuan tersebut ketiganya kompak mengenakan batik. Mereka bertemu di ruangan yang dipenuhi lukisan hasil karya SBY di Cikeas. Pramono Rano menegaskan selama masa pilkada ini, mereka akan berusaha menemui seluruh tokoh yang pernah memimpin Indonesia dan memimpin kota Jakarta. Pramono juga menyebut pertemuan merupakan silaturahmi terhadap SBY yang tentunya juga memiliki mimpi yang baik untuk kota Jakarta.